Let's do this. We go by the name of Dzee dan Candra. Yo! Lagu ini judulnya Cinta dan Rasa, so I hope kita masih punya itu di Indonesia. Amin, bro. Yo. Ayo, para yang nonton bisa tepuk tangan. Oke, buat teman-teman yang sedang menyaksikan ya, langsung streaming. Sikat intro dulu ya. Kayak pemain synthesizer bayangan gitu. Siap, bro. Kita kasih sih, kita kasih. It goes something like this. Sikat. Bukan marga atau bangsa, bukan pangkat, bukan harta. Apa gerangan jadi pembeda, aku dan kamu juga mereka. Cinta yang menyatukan kita, rasa yang menyadarkan kita. Dalam cinta ada indah, karunia sang pencipta. Lalu apa guna senjata, jika ada cinta dan rasa. Apa guna laskar tentara, karena cinta kita saling menjaga. Berjabat berpeluk erat, tak ada benci tak ada sekat. Kita berbagi beban yang berat, tertawa bersama selepas penat dan sing it now Chan. Cinta yang menyatukan kita, cinta yang mempertahankan kita, cinta yang menyadarkan kita semua. Sewa-sewa karena rasa, rasa yang menyatukan kita, rasa yang mempertahankan kita, rasa yang menyadarkan kita semua. You know what it is, boom. Ada yang coba menebar ketakutan, coba menekan dan ingin hancurkan rasa aman dan rusakkan persatuan antara kita, jadi saling meragukan. Tapi mereka lupa ini Nusantara, masih banyak dari kita yang punya rasa. Saling melindungi, saling menghargai, apapun warnamu kami tak peduli. Karena tiada darah boleh tertumpah, tiada boleh ada lagi prasangka, tiada boleh ada lagi air mata, tiada boleh ada lagi kemir mata, tiada boleh ada lagi kebencian, tiada gunanya menyimpan kedengkian. Aku dan kamu, kita selamanya bersatu di dalam cinta dan rasa. Say. Cinta yang menyatukan kita, cinta yang mempertahankan kita, cinta yang menyadarkan kita semua. Say what, say what, say what. Rasa yang menyatukan kita, rasa yang mempertahankan kita, rasa yang menyadarkan kita semua. Yeah. Yo, jadi lagu ini kami tulis untuk merayakan persatuan ya. Karena mungkin teman-teman semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah mungkin tahu ya bahwa akhir-akhir ini juga iklim di Indonesia sangat panas. Tapi tentu saja apapun itu kita semua harus tetap menjaga ya, biar persatuan kita ini gak rusak. Ya gak, Can? Siap banget, bro. Oke, okay, just sing it now with them. Lo paling bener pokoknya. Siap. Gua juga bener. Nih, satu studio kurang ramai nih. Ikutin gua nyanyi ya. Alright. Bro, ikut Let's bro. Sing it out together. Ikutin gua. Wow, 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 Indonesia, ini rumah kita, ini Indonesia, tanah penuh cinta. Menyatukan kita, cinta yang mempertahankan kita, cinta yang menyadarkan kita semua. Yeah. Rasa yang menyatukan kita, rasa yang mempertahankan kita, rasa yang menyadarkan kita semua. Yeah, sing it, sing. Dzee Candra, cinta dan rasa yang menyatukan kita, cinta yang mempertahankan kita, cinta yang menyadarkan kita semua. Yeah, yeah. You know what it is? Rasa yang menyatukan kita, rasa yang mempertahankan
kita. Rasa yang menyadarkan kita semua. Yeah. Terima kasih. Dzee Candra. Thank you, Dzee Candra. Keren banget, ya. Dzee plus Candra. Yes. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih. Yang boleh. Mana yang Dzee, mana yang mana Candra? Okay. Halo, saya Dzee pastinya ya. Terus ya, Candra. Gitu. Posnya apa? Berarti Dzee rap. Ya. Ya. Kalau Candra lebih ke nyanyi. Lebih ke nyanyi ya berarti. Ya. Nyanyi, gua gitar lebih ke juga. Numpang terkenal. Sorry Dzee. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sebenarnya ini kita justru lagi baru on lagi ya. Jadi kita kebentuk sebenarnya 2 tahunan lalu, ya kan? Kita keluarin satu single, terus karena satu dan lain hal, kita vakum dulu. Chandra juga sebenarnya punya band, gitu kan? Iya, band gue Perahu Kertas namanya. Nah, sekalian tuh. Mungkin nanti kalian ya? Juga ya. Okay. Perahu Kertas. Nah, terus kemudian ya udah kemarin setelah 2 tahun vakum kita coba keluarin lagi yuk. Ya udah, sekarang sih lagi fokus memulai lagi lah. Oke, okay, jadi sempat sibuk ya. Yeah. Akhirnya sekarang apa gabung lagi. Tapi boleh dong diceritain dulu awalnya Dzee bisa ketemu sama Candra gimana ceritanya? Sika. Jadi dulu awalnya itu tahun 1772. Saat itu adalah 1772. 200 tahun lalu. 200 iya, tahun. 2 tahun yang lalu sih ya, 2015. Jadi waktu itu di Bekasi ada sebuah gigs. Akhirnya gue bermain di situ dan Dzee pun bermain di situ dengan tim hip hop hip-hopnya itulah. Okay, okay. Dan karena gue nggak ngerti hip hop sama sekali kan, gue anaknya ngeband banget kan, gokil. Anak band banget deh pokoknya duluan ya. Oke. Okay. Ayo lanjut. Belum selesai. Ya, abis itu singkat cerita Dzee menawarkan lah, Chan, gue kenalan, gue mau bikin album solo. Okay. Dan dia meminta gue untuk memproduce musiknya. Yes. Akhirnya karena gue orangnya cukup mut-mutan, jadi gue okein dulu. Cuman kayak gue harus dengar karyanya dulu deh, lagunya. Kalau gue suka jalan, kalau enggak gue kayaknya Ntar dulu deh. Ntar dulu deh. Mati. Mic gue mati gak sih? Enggak ya? Oke. Gue nanti di refer ke studio lain gitu ya. Iya. Akhirnya gue denger. Dan gila sih emang apa liriknya gue suka banget karena dia karakternya storytelling. Okay. Beda sama hip hop era sekarang yang bling bling yang gue nggak bilang itu jelek, bagus, cuma gue suka karya beda karakter, beda karakter. Akhirnya ya udah ayo gue buatin. Pada saat itu lagu pertama dibuat cukup ya. Ya. Nah, akhirnya dia wah suka gue gitu, akhirnya dia pun akhirnya kayak dia gak pede gitu kan sambil nyanyi gitu kan sendiri kan nge-rap terus ada nyanyinya. Akhirnya dia berkolaborasi, mengajak kolaborasi dengan beberapa teman hip hop lainnya. Cuma schedule-nya berantakan. Betul, biasa lah ya. Akhirnya di waktu luang, Dzee gimana kalau gue iseng isiin nyanyiannya nih. Daripada lagunya terbengkalai lama kan, yuk coba isi. Terus, oh seru nih seru, satu lagu dua lagu akhirnya. Yaudah ya Dzee Candra lah. Akhirnya terbentuk kolaborasi ya. Antara nge-rap dan sama alternatif atau band lah gitu basicnya itu sih dan dan akhirnya gue menerima itu juga wah ini sesuatu yang baru buat gue gitu. Betul. Ya seru juga nih belajar dari mewarnai abang Dzee dunia permusikan di Indonesia loh dia juga tua tapi sorry tua umur gue umur di sini masih cocok. Nah kalau tadi kan cara kalian bertemu gitu nih ya. Nah kalau misalnya tentang lagu yang tadi dibawa ini Cinta dan Rasa. Nah kalau lagu itu sebenarnya gini lagunya Dzee. Ini cuma bridging doang. Oke, iya lagu Cinta dan Rasa pertama sih Candra ya sih yang ada musik dari Candra biasa ini siapa ya. Terus waktu itu memang sebenarnya lagu juga dibuat ada tahun-tahun lalu lah. Waktu itu kita sempat ada teror bom ya kalau nggak salah waktu itu di Sarinah gitu kan. Makanya kayaknya mau tulis lagu tentang itulah gitu. Tapi memang ini belum dirilis sebenarnya. Jadi tadi juga kita coba bawain di sini. Jadi intinya sih ya mungkin kalau dengar liriknya ya. Kita mau coba kasih pesan di situ bahwa sebenarnya terorisme itu justru berhasil ketika kita nih sesama warga Indonesia malah saling curiga. Di situ sebenarnya targetnya gitu. Okay. Dan ya bahwa ya
tidak seperti itu gitu, bahwa kita ya masih sama kok, kita Indonesia yang dulu gitu kan. Ya gitu aja sih. Jadi tetap harus apa ya, memiliki cinta dan rasa cinta sebagai bangsa Indonesia. Oh, bisa banget Budi. Iya dong, kayak gini-gini mah. Iya, lagu ini pengen kita rilis di ulang tahun Indonesia ya, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Terus tahun depan deh, oke. Pangku. Selalu tahun depan. Kemarin 17-an kemarin. Oh, terrilis. Akhirnya. Tingkat mager yang sangat luar biasa. Jadi belum juga. Mungkin ulang tahun-tahun depan. Oke. Kita tunggu ya pastinya ya. Betul. Nah, abis ini nih mau bawain lagu Dinda Kecil. Dinda Kecil nih. Langsung aja lah ya. Langsung aja ya. Ini dia. Dzee plus Candra dengan Dinda Kecil. Oke. Let's go. Oke. Lagu ini kami tujukan untuk seluruh anak-anak yang memperjuangkan hidupnya di kerasnya jalanan, terutama untuk seorang gadis kecil yang kutemui di perempatan sekitar 2007. Right, this song is called Dinda Kecil. Ketika ku terjebak di tengah sesak, lalu lintas kota ditemani oleh penat, ku melihat satu sosok yang berlari kecil ke arahku dengan langkahnya yang ringan dan mungil. Dari balik jendela mobilku yang gelap, seorang gadis kecil menatapku penuh harap. Wajah cantiknya disaluti noda dan debu, nyanyiannya ditingkahi oleh suara gemuruh. Detik berikutnya hujan deras pun turun membasuh tubuh mungilnya yang telah diselimuti peluh. Namun tak kulihat dari bibirnya mengeluh, hatiku pun dihinggapi oleh rasa pilu. Pedih ku pandang ke dalam mata yang jernih, ku rasakan batinnya yang rapuh dan merintih, penuh luka dan juga rasa sakit yang pedih. Hatiku miris melihatnya bernyanyi lirih. Di balik nyanyian indah ada rindu akan cinta di matanya. Ada luka, ada luka di senyumnya, ku lihat duka. Hatiku pun bicara dan ku buka jendela, hilangkan semua pembatas di antara kita. Seraya tersenyum ramah diriku menyapa, dan ku dengar darinya sebuah nama yang indah. Si kecil Dinda, senyumnya bagaikan pelita. Ku ingin mengenal lebih jauh lagi tentangnya. Dari balik rangkaian nada yang dinyanyikannya, tersimpan banyak misteri dan juga tanda tanya. Dinda mengajakku flashback ke masa lalu, kembali lagi ke 9 tahun yang lalu, di mana seorang ibu bersusah payah lahirkan seorang bidadari tanpa ayah. Namun kenyataan terasa semakin menyakitkan, sang ibu pun harus segera pergi meninggalkan Dinda kecil sendirian di gelapnya malam, tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan. Yeah, di balik nyanyian indah ada rindu akan cinta di matanya. Ada luka, ada luka di senyumnya, ku lihat duka. Dinda yang malang ditemukan seorang wanita yang kelak akan dipanggil ibu olehnya. Namun sayang keadaan tak jauh berbeda, bahkan hidupnya pun kan semakin penuh derita. Dinda terpaksa terjun ke belantara ibu kota, di tengah keras jalan untuk mengais asa. Dicaci, dihina, bahkan dianiaya oleh mereka yang berkuasa atas dirinya. Pelecehan yang tak beradab bermoral membuat Dinda semakin sakit terguncang mental. Di sekujur tubuhnya penuh dengan luka memar, nyaris tak pernah terlihat senyumnya berbinar. Saat kembali dari perjalanan masa, ku biarkan doa berterbangan ke angkasa. Dan lembaran uang mungkin bukanlah segalanya, nurani mengajakku untuk kembalikan tawanya. Oh. Yeah, di balik nyanyian indah ada rindu akan cinta di matanya. Ada luka, ada luka di senyumnya, ku lihat duka. Di balik nyanyian indah ada rindu akan cinta di matanya. Ada luka, ada luka di senyumnya, ku lihat duka.
membuat duka. Kulihat duka. Yo. Yes, we're here. Balik lagi nih. Welcome back to RADIONET SHOW. Masih bersama gue Yunia dan juga Budi dan tentunya Dzee plus Candra. Kalau rap-rap gini yang datang gue suka banget nih. Suka langsung ngerap. Banyak gaya gue. Ini udah style-nya udah rapper banget. Style-nya udah rapper banget gue. Cuma belum ada aja yang ngajakin. Iya, belum ada aja kayak gini. Oke, balik lagi nih kita ngobrol-ngobrol. Berarti tadi kan yang kedua, lagu kedua itu. Iya. Dinda Kecil. Betul. Kenapa Dinda Kecil? Ya ini agak diskriminasi gitu. Dinda yang sudah besar bagaimana? Dinda yang sudah besar ada. Dinda dewasa. Nah bisa diceritain nih sedikit tentang lagu Dinda Kecil. Mungkin juga dari liriknya juga jelas ya. Itu cerita tentang anak jalanan. Anak jalanan. Memang based on real event. Tapi gue tambahkan dengan apa ya interpretasi sendiri gitu kan. Jadi waktu itu ketemu anak kecil gitu kan. Sebenarnya she looks nice gitu kan. Maksudnya tapi ya kasihan aja dia nggak punya pilihan mungkin ataupun ada hal-hal tertentu. Okay. Entah kenapa tiba-tiba langsung klik kepikiran aja buat bikin cerita tentang si anak ini gitu. Namanya beneran Dinda? Enggak sih. Oh. Come up with name aja gitu kan. Apa namanya kayaknya yang enak namanya Dinda. Oke, okay. Gitu. Gue pikir lu ada little interview sedikit gitu sama anak. Enggak sih, cuma nanya sekolah nggak ada ya, gitu-gitu aja sih. Oh, okay. Ada lah ya, masih ada. Adalah chit-chat sedikit gitu ya. Gitu. Nah, kenapa akhirnya dari pertemuan dengan si anak jalanan ini bisa membekas dan dijadiin lagu itu? Iya. Waktu itu gue memang punya apa ya namanya sedikit. Concern juga sih, mungkin nggak sampai yang bikinnya senapa, tapi entah kenapa kalau setiap ngeliat anak kecil ya yang ada di jalanan itu tuh agak terketuk. Mungkin someday kita bisa bikin sesuatu ya buat mereka sih, rencananya lagu ini pengennya lebih besar lagi nantinya gitu kan. Tapi intinya memang jadi concern ketika ngeliat anak-anak gitu kan, harusnya sekolah, harusnya mereka bisa main dan segala macam, tapi malah sibuk cari duit dan segala macam. Iya, membantu keluarga dan lain-lain ya. Nah itu proses pembuatannya tuh apakah langsung ketika lihat langsung teng kepikiran liriknya atau nanti aransemennya bareng-bareng atau kayak gimana? Waktu itu kita nemu, atau menunggu kemageran nemu CD, nemu CD di jalan. Oh. Ada lagu itu. kita pakai. Bisa. Enggak. Ceritakan sih. Iya, jadi gue keluar dulu nih. Kebayang aja sih ceritanya, alur ceritanya. Terus biasalah ya kita coba cari interpretasi secara rhymes dan apa namanya delivery yang enak. Kemudian musiknya juga udah kebayang waktu itu. Jadi kebetulan ini dulu yang produser pertama ada teman kita yang udah kerja di negeri jauh sana, sama Chandra di kompos ya. Kompos ulang ya. Ya rearrange gitu. Kompos ulang. Oke, jadi itu berapa lama? Ini berapa yang belum terjawab. Kasih tahu dong tahunnya sih biar orang-orang mengira-ngira umur lo gitu kan. Apanya nih dari penulisan lagunya liriknya? Itu lirik ditulis tahun 2007. Wow. 10 tahun. Itu masih relevan temanya. Coba kalau tema-tema yang kekinian gitu kan. Oh iya benar-benar. Udah outdated ya. Enggak bisa keluar. SMP tuh ya. Enggak. Iya. Jebakan. Bahaya juga. Faktor. Jadi dari 2007 itu penulisan lirik. Iya. Terus sempat udah ada dan selama 11 tahun itu enggak ada chorusnya itu lagu gitu. Cuma lirik rapnya doang. Sampai ketemulah Bapak Candra. Ketemulah yang bantu untuk mengisi ya, mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan. Betul. Asik. Nah, kalau misalnya dari sisi Dzee sama Candra, kira-kira siapa sih musisi yang menginfluence? Siapa? Siapa? Karena kebetulan sebelum bertemu Dzee dan waktu itu ada anak hip hop dari Bekasi, Cozy juga nama grupnya. Gue sama sekali tidak pernah mendengar, maksudnya mendengar cara full gitu lagu hip hop seperti apa gitu. Jadi gue referensi gue aja ya. Gue suka sama 30 Seconds to Mars. Oke, 30 Seconds to Mars. Suka sama Ceylon 7, gue sekarang suka sama Navicula. Gue suka banyak sama nih kayaknya nih. Kayaknya yang inti-inti aja nih. Yang inti-inti.
sama perahu kertas itu. Perahu kertas. Bisa aja. Kamu motivasi. Kalau Zee sendiri siapa? Kalau gua sih banyak ya, tapi mostly kalau untuk luar negeri sekarang sih lagi dengerinnya banyaknya Logic gitu ya. Kalau justru banyak juga sih sebenarnya kita terpengaruh. Kita kan juga sekarang lagi bergabung di sebuah kolektif namanya Hikayat. Gitu kan, Hikayat Music, jadi ada beberapa rapper juga di situ gitu kan. Nah kita nih memang lagi banyak coba untuk apa ya, lebih ke arah storytelling gitu ya, pendekatan storytelling. Makanya ada rapper-rapper luar negeri kayak NF atau di Malaysia sendiri tuh XX-nya Too Fat juga kita sering dengerin. Nah tuh Hikayat Music seru banget itu, ada Zee juga dan Abis ini promoin jangan sedih ya. Tapi sebelum itu kita bakalan ada games dulu nih. Selengkapnya di games RADIONET SHOW, ini dia. Ya, di sini ke sini. Oke. Jadi games kali ini ya kita bakal ngajak Zee plus Candra ya untuk battle fire questions. Ya langsung aja ya, kita secara cepat aja secara biar cepat semua aja pertanyaannya habis. Jadi jawab langsung nih. Jawab langsung aja. Oh belum, tapi tunggu pertanyaan dulu. Tunggu. Oke. Yang pertama nih ya, wah ini. Pilih pacar rasa sahabat atau sahabat rasa pacar? Sahabat rasa pacar. Sejujurnya gue tidak mendengar pertanyaannya. Pilih pacar rasa sahabat atau sahabat rasa pacar? Sahabat rasa pacar. Ya boleh deh yang kedua. Sahabat rasa pacar, pacar rasa sahabat juga seru. Dua-duanya pengen ya. Oke, yang kedua, pilih main musik atau nyanyi? Musik. Oke. Pengen banget main musik. Karena gak bisa ya. Kepedesan atau kepahitan? Pedesan. Kalau pahit hidup pahit. Hidup udah pahit, gak usah ditambahin pahit lagi. Curhat lagi. Oke, selanjutnya pilih perform di outdoor festival atau indoor cafe? Outdoor festival. Pastinya. Lebih seru ya, audiensnya bisa lebih ini. Oke, next. Lagu kekinian atau lagu lawas? Lagu lawas. Lau. Lau. Apa itu? Lawas. Kekinian apa lawas? Dua-duanya. Kan pilih. Prefer mana? Lawas deh. Lawas, jadinya lawas ya. Sudah mulai ada kecocokan. Oke, okay. Instagram atau Twitter? Instagram. Ketahuan deh suka foto-foto selfie. Demi kepentingan. Oke. Okay. Street food atau restoran? Street food. Street food. Oke, okay, traveling naik pesawat atau kapal pesiar? Kapal pesiar dong. Ah, udah mulai nih. Sudah terlihat bumbu-bumbu perpecahan. Ini trauma tersendiri soalnya naik pesawat. Trauma ya naik pesawat. Kenapa? Jadi ya gitu deh. Nanti. Ya, turbulensi yang cukup seru. Seru banget. Wah, ini biasanya nih penyanyi sering kayak gini nih. Oke. Salah nada atau salah lirik? Salah lirik. Nada dong. Lirik aja deh. Nada atau lirik? Lirik. Salah lirik. Salah lirik juga. Ini maksudnya apa nih? Gue lebih memilih salah lirik atau salah nada? Salah lirik apa salah nada? Gue milih salah lirik sih. Salah lirik. Kalau salah nada fals. Iya. Salah lirik improv aja kayak Zee tadi. Oh tadi ada ya? Gak kelihatan loh. Sering kali. Gue sampai batuk ya kan. Oke. Pilih pakai topi atau kacamata? Kacamata. Walaupun udah pakai. Oke, berikutnya. Oke, siapa? Siapa yang paling jahil? Manjoy. Yep. Itu orang yang jahil. Ya, kita enggak ada yang jahil di antara kita. Masa. Dia lihat sendiri kan dari tadi. Iya, Candra. Gua setuju. Iya, kita setuju lah ya. Kita setuju. Setuju. Oke. Pilih perform dengan kostum unik atau kostum mainstream? Kostum unik. Mainstream gua. Aku sendiri. Takut aneh ya. Pengalaman soalnya. Oh. Waduh, pernah dipakein kostum apa emang? Ceritain sih. Nah, ini kalau misalnya kalian nih ya, lebih seneng nonton olahraga atau main olahraganya langsung? Main olahraga. Nonton dong. Gimana sih anak Ben? Ketahuan sih tadi kan mageran katanya. Mageran. Dan terakhir nih, pilih pasangan yang visioner tidak romantis atau tidak visioner romantis? Tidak visioner romantis. Tidak romantis.
Visioner tapi gua udah enggak tahu jawaban mereka apa. Iya ya. Kalau yang satu lebih ke masa depan. Visioner. Oke. Okay. Kita untuk masalah pasangan enggak cocok jawaban kita ya kalau cocok kita. Kalau cocok sama dong. Kita berpasangan dong. Oke. Oke. Okay. Sekarang kita mau bacain kuis dulu ya. Iya, tapi sebelumnya nih kita lihat dulu nih kuisnya kayak gimana selengkapnya di kuis RADIONET SHOW. Okay. Pertama-tama kita langsung aja nih ngasih unjuk siapa pemenang kuis minggu lalu. Iya, pokoknya pemenang minggu lalu sudah langsung di-kontak oleh tim RADIONET SHOW. Jadi, congratulations buat kalian yang sudah menang. Dan menang voucher-voucher hadiah menarik lah pokoknya. Betul banget. Nah, untuk minggu ini, ya. Minggu ini? Kalian, aduh gue jadi banyak ketawa. Nah, untuk kali ini... kita punya hadiah yang berbeda dari biasanya. Betul. Kita punya tiket popcorn untuk 5 orang pemenang. Pemenang, masing-masing akan mendapatkan 2 tiket popcorn Asia. Nah, pertanyaannya, pada tanggal berapakah popcorn Asia 2018 dilaksanakan? Nah, A 22 sampai 23 September 2018 atau B 22 sampai 23 Oktober 2018. Jadi yang satu A September, yang B Oktober. Oktober. Pokoknya acaranya bulan-bulan ini ya. Iya, pokoknya ini gampang banget bagi kalian yang mau banget ikutan ya. Bisa langsung aja caranya itu kalian tinggal download aplikasi Binus TV di Android, kemudian pilih Quiz Time RADIONET SHOW dan kalian tinggal klik jawaban yang menurut kalian benar dan pemenangnya bakalan kita follow up oleh tim Binus TV dan mendapatkan hadiah tiket popcorn Asia. Nah. Jadi buat kalian langsung aja ya. Iya langsung aja karena acaranya dekat banget nih. Betul dan besok tuh pemenangnya bakal langsung dikontak sama tim dari RADIONET SHOW. Lumayan loh dua-dua buat pasang-pasangan kan. Iya total ada 10 tiket yang akan kita bagikan. Ya, mungkin Dzee plus Candra juga mau kan udah dapat 2. Boleh, boleh. Kita udah sebutan nih. Kita udah dapat orang dalam, kita harus sebutan. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, biasanya kalau perform, persiapannya berapa lama sih? Satu jam. Satu jam. Di malam harinya. Satu jam, biasanya malamnya kita latihan. Apa? Seminggu sebelum persiapan. Ini udah mulai terlihat. Persiapan doang. Seminggu lagi di WhatsApp itu biasanya. Dan akhirnya hamin satu. Akhirnya hamin satu. Waktu itu manggung terakhir hari H. Hari H. Jadi cukup random lah. Random ya. Oke, nah rencana kedepannya nih ada mau bikin musik video kah? Atau mau buat single baru nih kira-kira ada gak? Ya kalau rencana sih banyak ya Chan ya. Yang jelas tadi lagu Dinda Kecil kita mau ada video klipnya, rencana doain aja. Terus kemudian kita sih ada planning mau bikin EP gitu kan yang menuju album juga di tahun-tahun depan lah kurang lebih. Mungkin kalau misalnya tadi ngomongin video klip ya, video klip. Mungkin kalau butuh-butuh talent bisa. Siap. Gitu dong. Malah kita yang promosi ya, bukan mereka yang promosi. Gak apa-apa kan jalanin eranya berkolaborasi. Betul. Eh ini Dzee kemarin abis ikutan ini loh. Apa? Apa? Ayo rap, apa? Rap kompetisi gitu. Asik. Dia coba masuk 8 besar, yuk. Keren kan? Keren. Gitu mengabarkan apa sih? 8 besar enggak juara 1. Ngapain ngomongin? Gak apa-apa kan dari 70.000 pendaftar lumayan. Oke, Dzee sama Chandra ya. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kalian bisa promosi. Oke, ya. Kalau mau kepoin Dzee plus Chandra atau Dzee-nya aja atau Chandra-nya aja bisa lihat kemana nih. Siap. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi nonton bisa pertama follow mungkin paling enak follow @hikayat titik atau dot music ya karena di situ ada termasuk kita ya kan Dzee Candra juga ada teman-teman lain juga yang punya karya-karya hip hop dan rap seperti ini gitu yang nuansanya mungkin beda gitu ya tapi kalau mau kita langsung bisa ke @dzeecandra DZEECANDRA itu bisa langsung Instagram lo apa at Rulizi, di situ aja lah. Ntar juga ada banyak. Band gua juga di follow. Oh iya. Kertas. Perahu. Ya. P-E-R-A-U. Kertas. Kertas. Nanti bisa bisa diundang ke sini ya. Hilang. Dong. Sabar. Nah YouTube-nya bisa di Dzee Candra ya. Dzee Candra. Boleh. Ya itu. Silakan search aja. Di situ Spotify juga ada. Spotify juga ada. Jadi silakan di
cek. Yeah. Nah, kira-kira untuk harapan kedepannya nih? Harapan kedepan ya, kita sih pengen berkarya aja ya, Chan ya. Intinya kita gak... banget deh. Iya, habis gimana dong? Maksudnya, ya kalau sukses. Kalau harapan sukses itu udah 2 tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang udah gak relevan gitu kan. Gitu. Jadi, realistis aja sekarang ya. Sekarang berkarya aja teman-teman. Terima kasih nih kayak Binus TV, RADIONET SHOW mau ngundang kita aja, kita udah seneng. Wow. Ya, ini kan salah satu penyemangat kita lagi untuk asik. Oke, semoga gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Dan thank you buat seluruh kru yang sudah bertugas. Yeah. Dan juga buat Dzee plus Candra yang sudah datang ke sini. Dan juga buat kalian yang udah nonton. Dan juga untuk Popcorn SCI yang sudah bagi-bagi tiket ya untuk kuis pada minggu ini. Nah, langsung aja nih abis ini Dzee sama Candra bakalan bawain 2 lagu lagi ya. Iya. Judulnya apa? Maafkan aku dan cukup. Cukup ya. Coba cukup maafkan aku. Oke. Ya, akhir kata gue Budi pamit dan gue Yunia pamit. Langsung aja ini dia penampilan dari Dzee plus Candra. Yeay. Di bawah langit gelap, kita saling berhadap, kita saling menatap, terisak dan berharap. Maafku tak bijak, tak layak dalam bersikap. Maafkan ku ingkar dan hilaf dalam bertindak. Maafkan ku buat kau teteskan air mata. Percaya ku juga rasakan sesak yang sama. Maafkan ku gores luka dalam kisah kita. Sampai akhir nanti hanya kau yang aku cinta. Terasa sepi jika kau tak ada. Maafkan aku. Ku berjanji setiap hariku adalah tentangmu. Sampai mati hanya engkau yang ku cinta. Mereka bilang kita takkan berakhir indah. Memang benar pisau tidaklah setajam lidah. Aku memang tak bisa memberikan dunia. Tapi padamu hatiku bersumpah setia. Aku berlutut dan meminta jangan tinggalkan aku cinta. Pandanglah ke dalam mata, tiada dusta di dalamnya. Karena ku berjanji akan selalu bersamamu. Aku bersumpah akan selalu menjagamu. Karena ku berjanji setiap hariku adalah tentangmu. Sampai mati hanya engkau yang ku cinta. Ku bersumpah sepanjang hidupku ingin bersamamu. Kaulah indah yang kan selalu ku jaga. Galau banget lagunya. Lo pas nulis lagi galau ya? Lagi galau. Gue ganggu mood gak sih ngobrolin? Ganggu banget. Okay. Si. Ku berjanji setiap hariku adalah tentangmu. Sampai mati hanya engkau yang ku cinta. Ku bersumpah sepanjang hidupku ingin bersamamu. Kaulah indah yang kan selalu ku na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. So yeah. Next song. Oh, langsung. Yo. Yeah. So, Radio Not Show, thank you for inviting us. It's been a great time. Dzee Candra, the song is called Cukup. Oh. Fajar bertukang lewat petang baru pulang. Hamdalah rezeki nasi lauk cukup tak kurang. Tak perlu main curang, tak main dekat jurang. Ambil peluang, ku berdayakan waktu luang. Tak ada yang pernah bilang hidup ini mahal. Tiba penghujung bulan tagihan harus ku bayar. Hanya sekejap dompet dalam kantong ku tebal. Bukan menyesal, ya aku hanya aku kesal. Dunia yang ku kenal kini menjadi asing. Harta benda jadi tolok ukur jadi pembanding. Besar pasak dan tiang tiada sebanding dengan sang waktu berkejaran, aku bertanding. Lalu apakah arti cukup? Apakah arti kurang? Adakah cukup? Walau miliaran di tabungan, merasa cukup. Bersyukur moga dicukupkan. Tak haram, seorang hamba hidup berkecukupan. Aku hanya manusia, raga terjebak dahaga. Lelah jiwa ini dibuatnya. Terjatuh tak berdaya di dalam, dalam sepi. Sadari dunia telah ku miliki, cinta dalam hidup yang sempurna. Sikat sih. Bekerja untuk uang, orang bijak bilang jangan. Apa aku tak bijak, ku bekerja untuk makan. Agar bisa sekolahkan, anakku hadiahkan. Istriku gaun cantik, beri ibu perhiasan. Aku bisa amalkan hartaku sebagian. Aku bisa zakatkan yang menjadi kewajiban. Bisa kunjungi Ka'bah, berpesiar ke Dubai. Lupakan kredit, semua ku bayar tunai. Jangan salah pahami, aku tak ingin lebih. Ku hanya tak ingin orang yang ku sayangi sedih. Jangan salah pahami, aku tak ingin lebih. Ku hanya ingin kerja keras ku terbayar. Tak hanya letih, aku tak mengeluh. Apa guna keluhan, apa guna hartaku bila tak ada senyuman. Bersyukur bagiku bahagia mudah ku temukan. Cukup bagiku saat pulang disambut pelukan. Yeah, saat hati didera putus asa. Ingin aku berhenti mencoba, namun cinta yakinkanku melangkah. Yeah. Aku hanya manusia, raga terjebak dahaga. Lelah jiwa ini dibuatnya. Terjatuh di dalam hampa, dalam sepi. Ku sadari dunia telah ku miliki, cinta dalam hidup yang sempurna. Sewa. Manusia, raga terjebak dahaga. Lelah jiwa ini dibuatnya. Terjatuh tak berdaya di dalam, dalam sepi. Ku sadari dunia telah ku miliki, cinta dalam hidup yang sempurna. Dzee Candra signing out. Thank you.